Ngatane iki dipakakno wedhus napa sapi, Mbak? Wedhus. Wedhus e lanang apa wedok, Mbak? Wedok. Oh, sing lanang bujangan gak ono wedhus e, Mbak ya? Apa iku wedhus lho iki, wedhus. Lah ya to wedhus to, langge. Monggo Bu, monggo lanjut, nggih. Lokasi kita berada di Kampung Babat, bukan Babat Lamongan tetapi Babat Bojonegoro. Nah, kali ini kita akan bertamu menemui seorang mantan pramugari penerbangan yang saat ini berjualan kopi. Kebetulan kali ini sedang libur, jadi rumahnya seperti ini. Nah, kalau tidak ada kegiatan di warung kopi, yang bersangkutan Mbak Ayu ini juga kadang-kadang ke sawah, yang daud, angon wedhus, gula, kayu, dan lain sebagainya. Nah, ini Mbak Ayu ini. Nah, teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kan Anda pernah melihat Mbak Ayu lagi berjualan di warung kopi, tapi sekarang prei. Itu saman berhenti dari pramugari penerbangan tuh sudah berapa tahun, Mbak? Sudah 2 tahun. Terus selama di pramugari penerbangan itu katanya di sana itu tidak pernah mendengarkan lagu-lagu daerah seperti Tayub, Campursari, dan lain sebagainya. Di sana itu yang didengarkan irama salsa, jazz, dan lain sebagainya, Mbak ya. Padahal sama suka lagu-lagu apa itu jenenge? Campursari ya. Iya. Terus sekarang kegiatannya di rumah itu apa, Mbak? Selama tidak bekerja di penerbangan, Mbak? Kegiatannya yo macul. Apa? Macul. Daud. Terus? Angon wedhus. Dulu. Se. Ini bener apa enggak ini? Apa tadi, Mbak? Diulang coba. Apa? Macul. Macul nyangkul itu ya, Mbak ya? Iya. Terus nyangkul. Apa lagi? Terus daud itu loh yang apa? Pineh mau ditanam. Terus? Ya angon wedhus sembarangan. Angon wedhus juga ya? Iya. Terus wedhusnya itu ada yang nakal apa enggak itu, Mbak? Ada yang melatihkan, Mbak, itu enggak? Ya ada yang ada lari-lari. Ya? Yang gitu enggak? Iya. Lah terus dalam keseharian di rumah ini Mbak Ayu dengan siapa, Mbak Iki, Mbak? Sendirian, Mbak. Sendiri maksudnya? Sendiri di wemplay karena. Di wemplay? Iya. Tanpa kanek, teman? Karena bolornya, karena kancane. Lah enggak sendirian. Takut ya, Mbak ya? Ya, enggak apa, Mas. Hidupnya sendirian. Oh, sama nenek iki. Oh. Nggih, niki. Apa? Nenek. Oh, nenek apa ibu ini? Dodo. Oh, Mbah Wedo. Oh. Rumahnya juga sendiri. Oh, rumahnya sendiri. Ya. Beda rumah ya, Mbak ya. Beda rumah. Berarti Mbak Ayu ini sendiri dewe emple ya, Mbak ya. Dewe emple. Terus ngomong-ngomong, Mbak, itu kok sendiri? Maaf ya, Mbak, ya. Terus sang bojo atau sang suami itu kemana, Mbak? Gak usah ngomong aku, Pak. Lagi males bahas ini. Oh, bahas itu males ya? Nah, kalau ngomongin sang bojo males, memang Mbak Ayu udah punya putra apa belum? Sudah. Oh, sudah. Terus sekarang putranya kemana? Ada. Di rumah. Oh, di rumah. Lagi main gitu ya, Mbak, ya? Masih yang satu TK, satu kelas 6. Oh, dua orang ya? Iya, dua putri. Tapi masih kinclong ya, Mbak ya? Jelas no, kinclong jobo jero lah. Oh, kinclong jobo jero ya? Iya no. Iya, kalau yang jobo kita sudah bisa melihat tentunya kinclong, tapi kalau yang jero tidak usah disoting ini ya, Mbak ya? Iya, tidak usah. Terus itu, Mbak, dulu kan katanya pernah bekerja di maskapai penerbangan.
Nah, itu di penerbangan apa tuh, Mbak, itu, Mbak? Itu loh, Pak. Yang penerbangan tung-tung-tung blung kayak hadroh-hadroh gitu loh, Pak. Apa? Penerbangan? Tung-tung-tung blung yang hadroh-hadroh di pengajian. Ya ampun. Jadi bukan penerbangan maskapai pesawat Garuda atau Leon Airline apa itu bukan. Bukan. Jadi penerbangan hadroh itu. Iya. Ya ampun, saya kira itu pramugari penerbangan maskapai jebule penerbangan hadroh. Iya. Dilanjut, lokasi yang akan kita datangi kali ini berada di wilayah Kidul Wetan atau Tenggara Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita dari arah Kecamatan Kedung Adem menuju ke Sugihwaras. Namun sebelum sampai Sugihwaras nanti, tepatnya di Desa Kepuh, ada pertigaan. Bila ke utara sampai Sumberjo, ke barat sedikit ada pertigaan lagi sekaligus Pasar Krempieng, kita belok kiri atau ke selatan. Adapun lokasi tersebut bernama Dukuh Banaran Babatan, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan wilayah kabupaten kampungnya para rondo alias janda. Kebetulan pada saat ini bulan Januari tahun 2024, jadi di sepanjang jalanan banyak sekali gambar-gambar para caleg menjelang pemilu tahun 2024 yang bertepatan pada 14 Februari nanti ya konco-konco. Di perkampungan dan desa yang kita kunjungi ini, masyarakatnya juga Pak Lurahnya selain sportif dan selalu disiplin, punya penampilan yang unik dan keren sekali, memakai kacamata seperti bintang film dari Rusia atau Amerika, konco-konco. Nah, inilah foto Pak Lurahnya. Setelah kita sampai di sebuah pasar krempieng dan di situ ada pertigaan, kalau dari timur atau dari arah Kedung Adem, kita belok kiri, artinya kita ke arah selatan. Adapun kampung yang kita jujuk adalah Kampung Babatan Dusun Banaran, rumah Mbak Ayu yang bersahaja cilik dhuwur mantan pramugari hadroh tong tong brum. Selanjutnya lokasi perkampungan ini, bila kita amati masih banyak sekali tanah-tanah atau lahan-lahan kosong. Mungkin dalam hati konco-konco sekalian tumbuh rasa untuk menjadi warga kampung ini. Nah, itu semua bisa Anda tempuh dengan cara satu, membeli tanah. Yang kedua, dengan cara ikatan tali perkawinan. Ya, siapa tahu sekali tempo Anda datang masuk ke kampung ini bisa kenal para gadis dan juga rondo-rondonya. Artinya nanti lama-lama Anda bisa menjadi warga kampung ini. Kan asik toh, di sini masih alami. Sedangkan jalannya pun masih berupa jalan tradisional, jalan paping yang merupakan warisan di era Bapak Bupati Suyoto. Lahan sawah atau ladang area tanam yang ada di perkampungan ini, walaupun pada suatu saat ada ketelatan atau keterlambatan pupuk dan obat pabrik,
bahkan di mana-mana tempat di era sekarang itu pada saat petani membutuhkan pupuk dan obat-obatan seperti untuk pembasmi hama susah toh karena ada narasi subsidi. Namun di perkampungan ini emang gue pikirin. Kendatipun pada suatu saat pupuk itu susah, orang kampung ini tidak masalah. Mereka kreatif bisa ditanami dengan tanaman yang lain-lain, tidak harus padi. Kebanyakan warga di kampung ini mereka semua tidak semudah itu terpengaruh pada saat musim-musim politik seperti ini. Terbukti di kampung ini tidak ada satupun gambar partai politik dan tidak ada satupun gambar caleg atau gambar-gambar kandidat tertentu. Mereka itu semua nanti pada saatnya hari H pencoblosan langsung datang saja ke TPS nyoblos sesuai yang mereka inginkan atau sesuai dengan hati nurani. Jadi dalam hal ini orang di sini tidak ada yang heboh, bedoh, kepo seperti di tempat-tempat lain. Dilanjut konco-konco, kita berada di samping perkampungan berdekatan dengan sawah. Jalan yang kita lewati ini sebenarnya jalan paving di era masa Pak Bupati Suyoto. Namun sekarang sudah terkelupas atau sudah banyak yang copot. Ya maklumlah namanya juga jalan paving. Namun hingga kini jalan ini juga belum dicor seperti di kampung-kampung yang lain dan berupa makadam. Di sebelah kanan itu kita melihat lokasi persawahan yang hijau dan di sini walaupun suatu saat pupuk itu telat atau sulit berbelit-belit, orang atau warga setempat tidak ambil pusing. Mereka selalu kreatif menanam seperti jagung, kacang, sayuran, polowijo, brambang, semua itu hasilnya tidak kalah dengan padi. Apalagi kampung ini tidak terlalu jauh dengan dua pasar induk. Satu pasar Kedung Adem, yang kedua pasar Sugih Waras dan pasar Temayang. Jadi mereka itu tidak kesulitan untuk menjual hasil tani. Kan di zaman sekarang ini yang namanya alat komunikasi seperti HP Android, Pak D, Mbok D, Mbah Lanang, Mbah Wedok semuanya sudah pada bisa untuk mengoperasikan HP Android. Dan di zaman sekarang ini semua rumah tidak ada yang tidak punya sepeda motor. Bahkan satu rumah itu ada 4 atau 5 unit sepeda motor. Terkadang yang namanya koltepak, ya namanya roda 4 itu juga sekarang banyak yang sudah punya konco-konco. Loh, Mbak, iku bongkote jagung kok diumak-umake gak apa, Mbak, iku, Mbak? Ditoto, Mas. Teh dikulo mantok. Oh, ditoto. Loh, kuat ta sampean iku, Mbak, iku, Mbak? Itu pas gem motor. Oh, gitu. Lah, ono sing ewangi apa gak iku, Mbak? Piye, Mas? Ono ono sing ewangi apa gak iku? Ono sing ewangi, Mas, gak kuat. Lho. Teh nang apa, Mas? Kali ini ada seorang entah ini ronda bagaimana yang kinclong. Mbak, piye mbak antem, Mbak? Tapi disuntik. Kenapa kok gak disuntik, Mbak? Orang-orang lah ketok.
Bu, ndak tanglet nggih. Mriki niki dusun napa nggih, Bu? Badaran niki. Oh, Mbabat, Mbanaran nggih. Terus radosan iki lek mengke teng kiwa niku teng pundi pundi mawon niku mengke? Kiwa. Mriko. Niku ngajeng niku. Lek lek mriku dugi pundi mengke? Mriki ngadi iki kantong ngamuk ketok, mungkin ngamuk. Oh, mbleketok. Nggih, mbleketok. Oh, sese apa jenenge? Bleketok. Bleketok. Oh, Bleketok. Niku dusun ngene niku nggih. Nggih, dusun. Oh, nggih nggih. Niku lho badhe padhos syutingan gambar. Nggih. Ya sampeyan lek ngoten matur suwun nggih. Sampeyan pundi, Mas? Kula saking Bojonegoro. Oh. Wis udan nah iki. Sekarang ini saya ngiyup dulu di perkampungan yang disebut dengan Kampung Mbanaran, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Saat ini walaupun hujan tidak begitu deras, tetapi ya cukuplah untuk menghidupi sawah-sawah yang ada di lokasi ini. Loh, kok balik malah, Bu? Oh. Nah, kawan-kawan, jadi inilah kampung halaman Mbak Ayu, pramugari Hajroh Tongtong Brung, yang beberapa hari yang lalu bekerja di jualan kopi, sekarang sudah berhenti. Loh, capile kok rangkep-rangkep tuh, Bu? Langke, sampai rangkep-rangkep ya capile. Dalam? Nggih, kula ngiyup teng mriki niki, sesek Jawa. Cuaca tes. Cuaca sejak pagi, sejak jam 9 pagi mendungnya agak rewel, tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan ini adalah hujan berkah. Mriki kok ampun kathah sing matur nggih, Bu nggih. Niki mau enjing? Iya, tandur. Tandur. Walah niki mau mendet video syutingan pedesaan, Bu. Niki lak mriko terus saged dugi pundi Bleketok nggih? Bleketok. Oh, Bleketok niku ndarak sugih waras. Kula saking Bojonegoro. Walah iki banyake barang kok ya.
Lah jenenge dalem pundi? Oh, kidul sekolahan. Banaran mriki napa? Oh, nggih. Lampah mau niku nggih. Tapi alhamdulillah nggih, dalane pun mboten lunyu niki, enten katel e. Terima kasih, salam sehat dan murah rezeki. Sehat yang nonton, sehat yang ditonton, dan juga Pakde pun diberi kesehatan selalu. Nah, konco-konco sekalian, bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang kehidupan Mbak Ayu ini? Bagi Anda atau ente-ente sekalian yang ingin berkunjung ke kampung tersebut, monggo silakan. Dan jangan lupa ya, video ini di jempol atau di like, terus di subscribe. Jangan lupa di komentari bagaimanakah menurut pendapat Anda, atau Anda ingin tanya ini Mbak yang bikin kopi ini rondo atau gimana ya. Nah, bagi Anda yang kebelet ingin tahu, monggo ditulis di kolom komentar, nanti pasti Pak D akan menjawab. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.